guys, welcome to my YouTube channel. Ini aku bersama aduk busetku. Kita mau makan kepiting, guys. Oh my god, kenapa? Kayaknya gua kena cangkangan. Tapi kita enggak punya pencapit kepiting tahu. Ya udah ikhlas. Ini pakai otak. Bisa enggak kalau pakai otak? Enggak bisa, Kak. Ada ininya ternyata, guys. Dikasih plastiknya. Wow! Sangat-sangat besar. Excited. Excited. Ya. Ya. Bergoyang. Oh my god. Oh my god. Ini kayaknya meja kita kayak kecil banget ya sih? Gokil banget, coy. Gokil banget, gokil. 1, 2, 3. Kesonoan lah. Oh iya, oh, iya, sorry, sorry. Skip, cuy. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Itu tuh, Kak. Putih-putih. It's so cute. Wah, ini dia makanan kita, guys. Fresh banget gua makanannya. Sumpah. Iya. Bilang apa? Samira, Ondi. Ngiler gak sih? Gue kalau nonton ginian di YouTube, gue ngiler tau. Beneran. Kayak berharap ini semoga sebelum gue umur 17 tahun gue udah bisa makan kerang yang di nggak pakai piring gitu. Alhamdulillah, dikit lagi umur 17 tahun dia udah bisa. Tinggal 6 bulan lagi. 10 hari lagi. Asik. Udah kayak mau lahiran, anjir. Ini apaan? Lobsternya, guys. Ih, sumpah, gue baru nih dari sini nih ke sini banyak. Gue baru makan yang ini doang. Keren aja. Yang ada di abang-abang tuh, yang di akuarium tuh gak sih? Iya. Berapaan sih harganya? 2000 goceng. Murah ya? Masa sih goceng? Ini ada cuminya. Udang ada gak? Udang. Ini udang. Ini bener. Ini lobster. Udang. Lobster kecil. Oh, masih hidup. Ini gimana dah cara makannya? Kak. Cari aja di Google tutorial cara makan udang. Gimana enggak serius, doi? Gini ya. Ih, itu kan bengge. Bohong. Enggak, gua percaya soalnya kayak rasanya rasa enggak, teksturnya. Enggak sih. Masih dalamnya ada batu. Masa sih? Jangan-jangan kerang makannya batu ya? Kerang kan makan lumut. Ya, terus gimana dong kita? Kan kerang hijau, tau gak? Apa? Ada yang bilang ini yang tau. Gak boleh dimakan. Gak tau lu. Kalau gak boleh dimakan, kenapa banyak yang jual? Kayaknya enak. Ya kan gak boleh. Ada ininya, bahan berbahaya. Kerang aja kan bukan apa-apaan, kerang kan laut. Lautnya udah tercemar. Cemar di mana? Di laut. Iya, laut mana? Laut di Jakarta. Ya, Ancol. Mm-mm. Di Ancol gue lihat-lihat perasaan gak ada yang kerang. Ini apa nih makan? Kepiting? Enggak, tapi garing.
Bukan kepiting berarti. Pan, terus kepotong. Boleh. Eh, ini kan biasanya ada mutiaranya tahu dalamnya. Ini kurang aja ya. Enaknya pol. Wah, saiki. Ih, enak banget ini. Ini udangnya nih, guys. Sumpah, ini kita pilih saus Padang, guys. Ini teksturnya enak banget, coy. Dagingnya. Itu kan sama cangkangnya dimakan. Pala lu. Enggak sama pala gua, sama cangkangnya. Pertama kali makan tangan. Makan tangan? Selain makan tangan ayam, gua juga baru pertama kali makan ini. Tangan hewan yang ini. Kepiting? Iya, kepiting. Biasanya tangan ayam doang tuh. Jadi ini Alda baru pertama kali makan seafood ya? Enggak ini sih, bukan ini bukan pertama kali makan seafood, tapi pertama kali makan yang kepiting semuanya kecuali kerang hijau. Kerang hijau berarti udah pernah gua. Berarti udah pernah makan seafood. Jadi udah pernah makan seafood tapi kerang hijau doang. Kok garing banget ya? Ini saus Padangnya enak banget, cuy. Iya anjir. Iya bener. Kita beli di deket Lembar Gonda. Cita gue buka ginian aja. Itu apaan, ih? Ini kerang darah. Lu warna hitam. Aku pengen ngasih kamu. Enggak, aku gak mau. Ini jadi enak lah. Isinya tuh kayak gini. Kamu udah makan gini? Belum. Ini namanya kerang apa sih? Mutiara bukan? Itu kan tadi gue bilang, itu kerang ajaib. Kita pakai ini. Ini kepiting. Wow, kepitingnya. Udah penuh kempas. Tangan ente, Gan. Ini kepitingnya, guys. Coba bagi dong. Oh, ini kepiting telur, guys. Coba mau dong. Enak banget. Waduh. Kamu mau yang kecil apa yang gede? Yang kecil kan, aku masih kecil. Kamu makan semuanya, Kak. Sumpah ini enak banget kepitingnya. Ini ada durinya ya, Kak? Ada durinya. Enggak ada, kepitingnya bukan ikan. Enggak ada kayak iniannya. Guys, ini enak banget kepiting telurnya. Bibir aku merah. Kayaknya kita harus makan ini tiap hari. Biar? Biar di dalam kita ada makelang. Kepiting tinggalnya di mana sih? Kepiting tuh haram apa enggak sih? Kok haram sih? Kan dia hidup di dua alam. Iya, kalau di dua alam memang haram. Emang iya apa? Enggak tahu. Wah. Ini kita cobain udangnya. Udang kecil. Udang kecil gini. Ada dagingnya enggak ya? Ada lah. Ini lobster yang masih kecil-kecil. Masih bocil kali. Lagi main ketangkep aja sama petani. sama pelaut. Ya, umur gua enggak panjang. Ikhlas. Tiba-tiba emak nih nyariin aja. Sebenarnya tuh kalau
udah maghrib kok nggak balik. Kalau emak ibu hewan tuh, gimana ya? Orang tua hewan tuh dia nyariin juga gak sih kalau anaknya hilang? Hah? Nyariin. Tapi dia nggak lapor. Sama ketua RT. Yoi. Kan di awit nggak ada RT. Kita nggak tahu. Nggak ada, udah dikasih kita tahu. Sama siapa? Sama orang-orang. Nggak tahu, barangkali ada, tapi bukan RT namanya. Apa? Aduh. Kita coba ini nih, Nenek. Lobsternya! Kita makan lobster ya, guys. Kita hitung sampai 3. Kita makan. Begini nih, itu nih. Coba aku mau dong satu. Gila, gede banget coy. Mendingan coba mau satu. Enak banget, kacau banget. Kayaknya kalau daging orang laut, orang makhluk laut, ini ya teksturnya sama semua. Maksudnya? Kayak dagingnya sama semua gitu bentuknya. Kalau di laut itu rata-rata lembut-lembut gitu gak sih? Kata gua, teksturnya sama semua. Cara makan udang yang benar tuh. Oh, ini serius ya nanya, kepiting tuh haram apa enggak sih? Enggak lah. Emang ada yang bilang haram? Siapa yang bilang haram? Takut gua. Yang haram tuh babi. Enggak boleh makan babi. Kenapa ya babi haram? Karena dia terdapat, enggak tahu. Karena dia hidup di lingkungan kotor, bukan? Enggak. Kambing emang di lingkungan bersih. Sumpah ya, kalau makan ibu tuh udah gak ngontrol kecantikan lagi udah. Udah bodo amat. Oh, kerudung udah nyampe mulut juga bodo amat. Apakah kamu ingin makan ini lagi? Boleh. Kita bagi 2. Lu tadi motongnya kayak gimana dah? Kok lu tadi bisa? Oh my god. Habis. Apanya? Wah! Keren amat kita. Kenyang juga ya makan ginian. Iya, guys. Kalau dilihat nenek kita, kita disuruh makan pakai nasi nih. Pakai nasi biar kenyang. Itu aja enggak ada nenek kita ya. Iya. Nenek kita lagi les ya. Iya. Les apa sih dia? Sibuk banget tiap Jumat. Sempoa. Sempoa itu apa? Matematika. Oh. Yang hitungnya gini-gini ya, tahu enggak yang kata gini-ginian? Gini-gini gini. Iya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita gua kegigit. Kegigit sama siapa? Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys. I love you.